Hai guys, assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau nemenin Pak Dehun nge-gym. Aku mau diajarin nge-gym lebih tepatnya sama Pak Dehun. Nah ini aku sampai sarapannya tuh ya, sarapan mangga atau enggak? Kita cari sepatu dulu ya, cuman aku tuh gak punya sepatu olahraga, itu masalahnya. Tapi ini udah disiapin sepatu sih tadi sama Marsha. Udah lah, pakai sepatu apa aja lah ya, namanya kan baru belajar. Gak perlu proper banget gitu loh, ya kan? Sya, kita harus beli sepatu lari, ayo kita shopping. Ada alasan berarti, perkara lari sekali. Panas banget. Untung aku udah pakai sunscreen. Jangan lupa pakai sunscreen guys, karena sunscreen itu penting banget ya. Biar kita tuh awet muda, nggak ntar pas tua tuh nggak jadi gampang keriput kalau rajin pakai sunscreen dari sejak dini. By the way, kalian bantuin aku dong. Sudah kalian komen di bawah ya, komen. Ya kira kita harus bikin konten yang kayak gimana? Aku tuh kadang udah saking apa suka bingung gitu. Bikin konten apa ya? Apa ya? Coba kalian komen di bawah kalian lebih suka konten yang kayak gimana? Oke? Dilihat-lihat nggak jadi olahraga? Olahraga? Kak Juliet itu dulunya olahragawan. Gak lucu banget, maksudnya pakai sepatunya sepatu ini sih. Bisa, kamu belajar. Ini mau buat naik skateboard, buat... Ayo kita beli sepatu dulu. Tetap. Tetap. Berat badan kita kayaknya udah langsung turun. Ini 0-0 ya, berat ya. Tuh, kan? Bener. 4-2. Berat badan kita langsung turun. Jadi, hari ini aku lagi pengen ganti karet behel. Ini aku udah sampai di ruko klinik gigi aku. Lagi jalan ke rukonya. Karena kadang suka pada nanya di Instagram, aku kalau pakai karet behel warnanya apa, segala macam lah gitu lah. Ya pengen kasih lihat kalau aku lagi perawatan gigi seperti apa. Ini dia kliniknya. Kita nanti tahu ya. Jadi ya aku tuh di klinik sini tuh dari aku SMP pertama kali aku pakai behel SMP. Kelas 1 SMP. Pasangnya di sini namanya tuh klinik utama Tut Edit. Aku sama dokternya sama dokter namanya dokter Zaki Aulia. Terlesnya di dalam. Aku udah mulai ke atas ruangan ini pakai penutup kepala, cuma harus pakai penutup kepala. Ini dokter aku guys, dokter aku dari aku SMP. Tapi aku punya dua anak. Tapi dokternya masih kalah. Dokternya masih anaknya satu. Aku udah dua. Tapi dokter itu megang aku dari dokter belum nikah sampai udah nikah, sampai punya anak sampai sekarang. Aku udah punya anak dua. Gitu kan? Gitu. Aku biasanya pakainya yang warna silver, nggak pernah ganti warna karena udah silver aja nggak usah aneh-aneh gitu. Jadi aku pakai silver aja.
semester ini aku udah selesai kontrolnya. Terus ini aku sekarang mau pulang, udah pesen Grab karena tadi Papa Dian bisa nganter, ya naik. Oke deh guys, aku pulang dulu, bye bye. Thank you udah nemenin aku hari ini. Kontrol banget.